Hai semuanya, kembali lagi di YouTube channel aku. Jadi hari ini aku mau lanjutin Shopee haul aku. Kali ini banyak yang request, karena kan biasanya aku kalau Shopee haul itu jarang banget kan baju atau pokoknya baju itu jarang banget. Nah, kebetulan banget kali ini aku wujudin request kalian, yaitu aku bakal Shopee haul. Tada! Ini dia yang bakal aku haul kali ini. Jadi aku bakal nge-haul Shopee sweater yang oversize, dan ini tuh viral di mana-mana. Maksudnya tuh aku juga taunya dari TikTok, dan ini tuh under 40 ribuan aja. Jadi kalau kalian penasaran sama videonya, just keep on watching. Jadi nih aku beli 3 sweater. Ini banyak banget. Jadi sebenarnya itu tuh aku jarang banget beli sweater. Aku kebanyakan beli baju gitu. Tapi karena ini lagi viral dan harganya juga menggiurkan, jadi aku langsung aja beli, aku cobain dan aku jadiin konten. Dan ini tuh aku beli 3. Warnanya beda-beda ya guys. Jadi tuh aku beli yang satu warna coklat, yang ini warna putih, sama yang ini warna abu-abu. Terus aku belinya di toko yang sama. Ini tuh tempatnya di Bandung. Aku beli di Nuritari. Jadi aku bakal review yang ini dulu nih. Yang pertama, brownie. Ini tuh namanya Brownie 1988 Crew Neck Fashion Wanita Sweater Oblong Terbaru. Dan ini tuh harganya cuman 38.500 aja. Ini tuh ada dua warna, yang ini sama yang warna hitam, cuma aku pengennya yang warna coklat ini. Langsung aja kita buka ya guys. Nah, ini kayak gini. Ini sih oversize ya, maksudnya ini gede dan surprisingly bahannya nggak tipis dan nggak panas guys. Jadi tuh di dalamnya ada kayak bahan apa ya ini namanya, jadi kayak ada bulunya gitu. Jadi ini tuh nggak bikin gatel dan ini halus banget. Dan ini emang agak sedikit menerawang, tapi sedikit banget. Cuman nggak kelihatan tipis, bener-bener kayak tebel gitu loh. Dan enak, bahannya dingin. Langsung aja aku bakal coba di badan aku kayak gimana. Ini yang brownie, sumpah ini tuh oversize banget guys, walaupun gak terlalu panjang sampai bawah. Cuman ini tuh benar-benar oversize nih. Tangan aku aja segini, cuma tangannya gede banget kan. Tuh kayak orang-orangan sawah, cuman bagus banget ini mah, harga segini beneran oversize guys. Aduh. Sumpah kan harus beli banget. Terus sablonannya juga cakep sih guys tuh. Beneran yang gak gampang kelopek gitu. Ini bener-bener sesuai sama foto banget. Bener-bener sesuai sama foto, enggak yang tipu-tipu gitu. Terus beneran pas aku pakai itu enggak ada rasa, rasa apa ya, rasa kayak gatel panas itu enggak. Ini enak banget. Enak banget guys, sumpah. Dan di tangannya nih beneran bagus. Bawahannya juga karet kayak di tangan juga. Terus kerahnya ya guys nih, kerahnya juga enggak gatel, enggak yang kayak nyokek gitu. Ini pas banget, ini mah bagus banget, bener-bener cocok buat foto OTD ala Pinterest. Aku tunjukin ke kalian panjangnya semana. Panjangnya itu enggak sampai paha bawah, bener-bener kayak segini. Tapi ini sih udah bagus banget ya, bener-bener enak banget gitu loh. Jadi lumayan oversize, walaupun gak terlalu panjang, tapi sih di badan oversize tuh. Bener-bener kayak orang-orangan sawah. Ini bagus banget, kalian bener-bener harus beli, wajib. Nah, sama yang kedua ini aku bakal buka. Ini tuh namanya Brooklyn New York City. Warnanya putih. Harganya 37.400. Gak tau lebih murah kenapa. Cuma 1000-an ya. Jadi udah buka aja. Kalau misalnya masih cuma satu ya guys, warna putih doang.
sama dia ukurannya kayaknya sama si si brownie itu. Warnanya putih, terus di dalamnya aku cek dulu. Oh, sama. Ada ininya juga ya, guys. Si bahan bulu-bulunya ini. Jadi tuh enggak panas dan enggak gatel gitu. Terus ini tuh sama sih, walaupun warna putih tapi enggak terlalu menerawang menurut aku. Soalnya kan rata-rata kalau emang beli baju atau yang tipis gitu kan pasti lebih menerawang kan, apalagi kalau warnanya putih. Cuma ini tuh enggak sih. Jadi cucok banget, bagus banget. Langsung aja aku pakai di badan aku. Ini aku baru pakai sweater yang kedua dan ini cakep banget nih ya. Dan sama ya, sablonnya cakep banget, enggak yang klopek. Tulisannya Brooklyn, New York City. Sama kayak di gambar, cuman di gambar itu harusnya lebih crop, cuman enggak masalah ya karena emang udah bagus sih sweater oversize ini juga. Terus sama ini tuh gede banget nih. Karena orang kan sawah kan. Sama nih, tangannya juga gede banget. Kerahnya enak, pokoknya semuanya enak sama kayak yang pertama tadi aku tunjukin. Ini juga bahannya sama. Terus juga untuk panjangnya, panjangnya juga pas. Enggak yang sampai bawah banget, jadi bener-bener segini nih. Tuh, gede banget kan guys. Ini mah enak banget dipakai sehari-hari juga. Pokoknya kalau kalian di rumah juga lagi kedinginan, lagi sakit, pakai ini juga udah enak banget karena bahannya tuh nggak panas, nggak bikin sesak gitu loh. Ukurannya cuma satu ya guys, L. Pokoknya all size. Dan berat aku itu 56, tinggi aku 167. Jadi kalian bisa kira-kira kalau pakai ini tuh bisa untuk berat berapa. Tapi kalau all size sih bisa semua berat sih, karena emang gede banget gitu loh. Jadi aman sih untuk yang beratnya 60-an ke atas masih bisa menurut aku. Dan yang terakhir, ini itu Stanford University. Gak tahu kenapa, bagus gitu loh. Aku jadi kayak terserah kamu kayak naksir. Dan ini tuh ada dua warna sama biru dongker. Cuma aku naksir yang warna abu-abu ini. Ini tuh harganya kalau nggak salah 38.000. Oke, sama harganya 38.500 sama yang brownie tadi. Ini ukurannya semua all size ya guys. Jadi tuh L, kalau nggak salah ukurannya L, cuma L tapi all size dan bener-bener gede gitu loh. Jadi bener oversize. Terus kita buka aja kayak gini. Jadi kayak gini guys. Wah, ini bagus sih. Super bagus banget, harga 30.000-an. Wow, dan dalamnya sih sama banget. Ini tuh gak kelihatan murah gitu loh. Cuttingnya juga bagus banget. Gak ngerti lagi, bagus banget sih ini. Dan ini tuh udah tokonya banyak banget yang beli. Maksudnya udah laku banget karena udah terkenal dengan jualan yang kayak gini loh, yang harganya murah tapi tuh gak murahan gitu. Terus, cuman kayaknya ini ukurannya lebih agak sedikit kecil daripada yang dua tadi, tapi kayaknya masih agak oversize juga sih. Ya udah langsung aja ya aku pakai ya guys. Okay, guys, jadi ini sweater yang terakhir. Aku beli yang warna abu-abu. Jadi itu sweater ini ada yang warna biru dongker juga, cuman aku milihnya yang abu-abu. Terus ukurannya sama, pokoknya semuanya tuh kayaknya all size. Dan ininya agak kenceng menurut aku, lebih, tapi enak sih. Maksudnya dia kayak bener-bener bahannya tuh enak gitu loh, yang gak main-main. Jadi ininya juga jahitannya rapi banget, bagus banget gitu. Kerahnya pun juga, pokoknya sama-sama sweater yang sebelumnya. Terus bahannya juga sama, enak banget. Tapi menurut aku yang ini itu nggak terlalu oversize. Ini itu bahannya menurut aku kayaknya agak lebih tebel deh daripada yang dua sweater sebelumnya. Jadi ini rada tebel tapi dikit banget. Terus tapi masih oversize sih, bagian badannya masih yang nggak ngepress to body gitu loh. Jadi masih oversize untuk badan. Panjangnya tuh nggak nutupin sampai paha gitu loh. Kalau tadi kan masih setengah
paha ya masih nutupin. Tapi kalau ini kayak bener-bener di bawah pinggul. Jadi nggak terlalu panjang loh untuk oversize-nya yang ini. Tapi untuk oversize di bodinya udah pas menurut aku. Jadi ya udah oke banget sih walaupun kayak gini juga. Itu dia video shopping haul aku kali ini. Gimana, kalian suka apa enggak? Kalau aku suka banget, maksudnya dengan harga yang 30.000-an aja udah dapetin modelan oversize sweater kayak gini dan bagus-bagus banget, bahannya juga enggak yang panas, gatel atau apa, tapi ini cakep banget. Harga cuma 30.000-an sih udah kayak worth it banget sumpah. Dan aku, menurut aku sih nggak ada yang kekurangan ya guys, karena ya udah sih harga segini udah dapetin sebagus ini, kayaknya udah nggak usah ngeluh apa-apa lagi gitu. Mau OOTD-an buat foto, buat main di rumah, atau misalnya mau keluar dengan pakai legging, pakai legging bawahannya, atau pakai jeans, pakai rok pun udah cakep banget kayak ala-ala Pinterest. Ini bagus banget dikombinasiin sesuai kalian. Semua overall tuh udah sesuai gambar dari bahan dan segalanya, enggak yang bohongan juga. Jadi beneran gazong, kalian harus beli karena banyak banget macam-macam sweater lainnya yang bisa kalian lihat, karena kalian pasti bakal ngiler banget guys, apalagi aku. Cuman aku bakal shop haul segini dulu. Jadi kalau kalian pengen lagi, mungkin aku bakal bikin lagi yang part 2-nya. Jadi segitu dulu video haul aku kali ini. Kalau kalian suka, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan kalau aku update video baru. Dan pastinya aku selalu bacain komen-komen. Jadi kalau kalian pengen dibuatin video apa lagi, tinggal komen di bawah. So guys, thank you for watching. I'll see you on my next video. Bye.